Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Sahabat PNF yang terhormat, perkenalkan saya Revi Angi, peneliti senior dari Profesor Nidom Foundation. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uraian ini berdasarkan cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya sebagaimana disusun dalam suatu kitab bernama Tibun Nabawi. Pada kesempatan kali ini saya akan mensarikan beberapa isi dari kitab tersebut dan disesuaikan dengan kondisi pengobatan modern saat ini. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Tibun Nabawi merupakan metode pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ucapkan, dia tetapkan, dia amalkan, merupakan pengobatan yang pasti, bukan sangkaan. Bisa mengobati penyakit jasad, ruh, dan indera. Salah satu kitab Tibun Nabawi sudah ada sejak abad ke-8 Hijriah. Kitab tersebut adalah kitab At-Tibban Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang berisi 277 bab. Ibnu Qayyim membahas beragam perawatan sesuai rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berkenaan dengan adabnya, malpraktek, dan pentingnya kompetisi dari seorang dokter. Bahasan kali ini berfokus pada pengobatan. Pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi 1. Bekam. 2. Mengkonsumsi hakatus sauda. 3. Mengkonsumsi madu. 4. Menggunakan minyak zaitun. 5. Air zam-zam. Dan 6. Berpuasa. 1. Bekam. Bekam atau al-hijamah merupakan salah satu pengobatan alternatif yang bisa mengobati gangguan metabolisme tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah." Beberapa penelitian menjelaskan bahwa terapi bekam dapat membantu mengurangi berbagai rasa sakit, berbagai penyakit seperti sindrom lorong karpal, nyeri otot pinggang, serta nyeri leher kronis merupakan beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan bekam. Manfaat berbekam dapat dirasakan karena ada 3 faktor, yaitu pengeluaran darah kotor atau darah yang berpotensi mengandung toksin, perbaikan fungsi organ tubuh, dan penambahan antibodi tubuh. 2. Mengkonsumsi habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam adalah ternak. Daunnya berbau segar, bijinya mengandung minyak atsiri dan lemak. Digunakan untuk rempah-rempah dan campuran obat-obatan, misalnya untuk obat sakit perut. Rempah ini berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Habatus sauda memiliki efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, dan analgesik yang mampu memperkuat kekebalan tubuh serta baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, serta hati. Manfaat mengkonsumsi habatus sauda. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh dalam habatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit kecuali asam. Saya bertanya, apakah asam itu? Dia menjawab, kematian. 3. Mengkonsumsi madu. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula tumbuhan atau nektar bunga atau dari sekresi serangga lain seperti honeydew atau madu serangga. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yaitu Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad 10 Masehi itu tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran.
Dari perut lebah itu keluar cairan dengan berbagai warna. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Khasiat madu. 1. Efek osmotik. Adanya efek osmotik menyebabkan bakteri tidak dapat berkembang biak pada madu, serta sifatnya yang asam menyebabkan bakteri tidak tumbuh. 2. Hidrogen peroksidasi. Pada saat madu dioleskan pada luka, hidrogen peroksidasi dihasilkan saat madu mencair terkena cairan tubuh. Sebagai hasilnya, hidrogen peroksidasi dilepaskan perlahan-lahan dan menjadi antiseptik. 3. Pengobatan untuk penderita diabetes. Madu juga sudah terbukti bisa digunakan untuk pengobatan luka pada penderita diabetes, yang mana pasien tidak diperkenankan menggunakan antibiotik. 4. Efek nutraceutical sebagai antioksidan. Antioksidan dalam madu pernah diujikan kepada tikus dan mampu mengurangi kerusakan yang terjadi di usus besar. 5. Meredakan sakit tenggorokan dan batuk. 4. Menggunakan minyak zaitun. Zaitun adalah pohon kecil tahunan dan hijau abadi, yang buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas, dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun, yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Dalam Al-Quran, buah dan pohon zaitun diumpamakan sebagai pohon yang diberkahi, sekaligus sebagai simbol penerang cahaya hidayah Allah. Konsumsilah minyak zaitun dan gunakan sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Manfaat minyak zaitun. 1. Mengontrol tekanan darah. Kandungan antioksidan dan asam lemak sehat pada minyak zaitun dapat membuat pembuluh darah lebih rileks dan mengurangi peradangan di pembuluh darah. 2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Minyak zaitun baik dikonsumsi untuk mencegah penumpukan kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. 3. Menurunkan kadar kolesterol. Mengganti asupan lemak jenuh atau lemak yang berasal dari hewan dengan minyak zaitun dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL pada penderita kolesterol tinggi. 4. Mencegah pertumbuhan sel kanker. Pola makan sehat dengan menggunakan minyak zaitun untuk mengolah makanan dapat meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan juga diketahui dapat mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker. 5. Memelihara fungsi otak. Salah satu manfaat minyak zaitun yang juga sangat penting adalah untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak. Kandungan zat antioksidan dan anti radang pada minyak zaitun dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit pada otak, seperti stroke dan demensia. 6. Menjaga berat badan. Minyak zaitun juga baik dikonsumsi bagi Anda yang sedang diet. Minyak alami ini juga baik dikonsumsi untuk mencegah obesitas. 7. Mengatasi sembelit. Minyak zaitun bisa dikonsumsi untuk mengatasi sembelit, karena membuat tinja lebih lunak sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. 8. Mengendalikan kadar gula darah. Sebuah riset menunjukkan bahwa orang yang menjalani pola makan sehat secara rutin, termasuk dengan mengkonsumsi minyak zaitun, memiliki kadar gula darah yang lebih terkontrol. 9. Melembabkan kulit kering. Minyak zaitun mampu mengunci kelembapan kulit, sehingga sering digunakan untuk perawatan kulit kering. 10. Menjaga kesehatan mulut. Minyak zaitun mengandung sifat anti radang, antioksidan, dan antibakteri. Efek ini menjadikan minyak zaitun bermanfaat untuk memelihara kesehatan serta kebersihan gigi dan mulut. Berkumur dengan minyak zaitun secara rutin juga dapat mencegah dan mengatasi bau mulut. 5. Air zam-zam. Zam-zam merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki makna melimpah atau yang banyak. Nama Zam-Zam selalu merujuk pada sumber mata air yang memancar akibat injakan Nabi Ismail alaihi salam. Mata air tersebut berada di sekitar Ka'bah dan tidak pernah kering.
Ia menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water mengungkapkan bahwa air zam-zam memiliki molekul yang beraturan. Molekul air zam-zam berbentuk kristal indah yang berkilauan dan teratur. Emoto menyatakan bahwa selama meneliti molekul, hanya molekul air zam-zamlah yang teratur. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Hadis riwayat Muslim. Manfaat air zam-zam. 1. Melancarkan sirkulasi darah. 2. Membantu regenerasi sel. Regenerasi dengan menggunakan air zam-zam dapat dilakukan dengan cara membersihkan wajah dengan air zam-zam. Dengan berwudu, semua lapisan sel kulit mati pada bagian tubuh yang terkena air zam-zam dapat dihilangkan. 3. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium yang terdapat pada air zam-zam sangat berlimpah. Air tersebut secara positif dapat mempengaruhi tubuh manusia, terutama tulang dan gigi. 4. Mengobati berbagai jenis penyakit. 5. Menurunkan kolesterol. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan hewan uji, terlihat bahwa hewan yang diberikan air zam-zam mengalami penurunan kadar kolesterol yang cukup drastis jika dibandingkan dengan kelompok hewan yang mengonsumsi air biasa. Diperkirakan karena air zam-zam mengandung berbagai mineral seperti sodium, kalsium, magnesium, kalium, klorida, dan fluoride dalam jumlah yang tinggi. Magnesium sendiri sudah terbukti dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan jumlah kolesterol baik HDL di dalam tubuh. 6. Berpuasa. Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk, dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasa secara syariat Islam berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat menjalankan ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Hadis diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Manfaat puasa. 1. Mengontrol gula darah. 2. Mengurangi peradangan. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu menurunkan berat badan. 6. Meningkatkan hormon pertumbuhan. 7. Mencegah kanker. Demikian paparan mengenai pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan dan kemanfaatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.